Kepolisian Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan situasi pilkada serentak yang damai dan kondusif. Salah satunya melalui pesan pilkada damai yang disampaikan Agus Salim, merupakan ex-napiter Sumbawa Barat dari jaringan kelompok JAD. Dengan kesadaran dan semangat untuk mewujudkan pilkada damai, Agus Salim mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah Sumbawa Barat pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak 27 November 2024. Saya Agus Salim, mantan ex-napiter, yang ingin mengajak dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia.